Check the mic and make sure it sound right, boys. Tajuk kita kali ni adalah dekat City 1 dan pastikan korang sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling sebab tempat tu ramai orang dan juga berbahaya. Baik bos, so kita nak masuk tempat shopping mall tu nak ikut depan ke belakang bos? Kita ikut depan macam biasa, tapi korang kena pastikan gerak korang kena pantas untuk mengambil apa yang patut diambil daripada kaunter tu sebelum polis datang, faham? Faham bos. Tempat yang kita nak rompak ni cukup berbahaya sebab kat situ sentiasa orang. Tapi saya dah perhati selama 2-3 minggu ni belah petang dia memang tak ada orang. Ingat pesan aku, walau apapun yang terjadi, jangan saling meninggalkan satu sama lain, faham? Faham bos. Bayar kak? Nak plastik ke? Boleh juga. Total RM139.30 bang. Nah, baki RM10.70. Terima kasih, datang lagi. Sama-sama. Setakat ni ada apa-apa soalan ke yang korang masih tak faham? Kalau time kita buat kerja lepas tu polis datang macam mana bos? Sebab saya tak tahu selok belok jalan kat sana. Yang tu korang tak payah risau sebab aku akan tunggu kat kereta. Lepas tu korang berdua turun buat kerja. Pasal jalan tu selok belok apa semua, aku dah aturkan. Okey, baik bos. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada bos, clear. Okey, so kalau tak ada apa-apa, jom kita gerak. Satu lagi bos, senjata kita nak pakai apa bos? Kita pakai parang je sebab yang jaga kaunter tu perempuan. Korang jangan lupa kejap lagi korang kena pakai tutup muka sebab CCTV kat situ banyak. Baik bos. Cepat turun. Diam. Hei, apa ni? Keluarkan semua duit, cepat. Cepatlah, kau nak mampus ke apa ni? Keluarkan semua. Ayoyo, ini tak boleh jadi oh. Aku kena call polis. Hello, Encik. Kat sini ada kes rompak, Encik. Puan bawa bertenang ya. Boleh tak Puan bagi location kat mana tu? Kat supermarket City 1, Encik. Baik, kami akan segera ke tempat lokasi kejadian. Cepatlah perempuan. Sabarlah, tak reti nak sabar ke? Hei, kalau aku cium kau ni apa pun tak dapat. Sarjan. Ya tuan. Bawa 5 orang anggota untuk menuju ke lokasi rompakan. Kat mana tu tuan? Kat supermarket City 1. Baik tuan. Hati-hati menghadapi penjenayah ni sebab kemungkinan kumpulan penjenayah ni adalah kumpulan geng Jamal. Siap tuan, terima. Hei, cepat. Jom, blah. Tak guna punya jantan. Dey, polis lah dey. Aku tahulah. We'll be right back.
tak guna betul lah. Polis Hong Kong memburu perompak bersenjata yang melarikan ratusan gulungan tisu tandas di Mong Kok hari ini. Dalam kejadian awal pagi itu, tiga lelaki bersenjatakan pisau menahan sebuah lori di luar pasar raya sebelum melarikan tisu tandas bernilai $1,000 Hong Kong. Tak guna betul lah budak-budak ni. Buat kerja macam ni pun tak reti. Kuasa memberi jaminan bekalan itu mencukupi. Ia akibat jangkitan wabak COVID-19. Yang... Oh, Yang. Ya, Bang. Jap. Abang nak keluar jap. Nak jumpa kawan abang. Ada hal sikit nak bincang. Alah, nak ikut. Abang ni sekarang tak ada masa dah untuk sayang. Sayang, abang bukan tak nak bawa. Tapi abang kena profesional. Abang janji lepas abang balik nanti, abang bawa sayang jalan-jalan eh. Yelah, tapi abang janji tau, balik nanti bawa saya jalan-jalan. Iya, abang janji. Takpelah, abang dah lewat dah ni. Abang pergi dulu eh. Iyalah, elok-elok bawa kereta tu. Okey sayang, bye. Bye. Bawa barang hasil rompakan kita kat belakang tu. Jai, mana Jai? Dia pergi tandas, bos. Korang ni macam mana buat kerja, ha? Buat kerja kecil macam ni pun boleh kantoi dengan polis. Cakaplah, kenapa diam? Dah banyak kali aku pesan kat korang sebelum buat kerja, plan betul-betul. Tengok apa dah jadi sekarang. Polis tengah cari kita sekarang, faham tak? Faham, bos. Apa yang kau faham? Cakaplah, kau kata kau faham. Nasib baik korang tak kena tangkap tadi, tahu tak? Kalau korang kena tangkap, mampuslah kita. Buat kerja macam budak-budak. Maaf bos, kami takkan buat lagi bos. Korang tahu tak macam mana polis tu boleh datang? Macam mana polis boleh tahu yang kita rompak kedai tu? Tak tahu bos. Inilah jawapan korang. Tak tahu. Ha Jai, apa cerita ni Jai?
Mungkin masa tu ada orang call polis, bos. Aku buka radio pasal korang. Aku buka TV pasal rompakan korang. Kau tak plan betul-betul ke, Jai? Hah? Kami dah plan betul-betul, bos. Tapi masa tu kita tak tahu ada orang call polis. Aku tak nak dengar alasan korang. Yang aku nak tahu, lepas ni aku tak nak jadi macam ni lagi. Aku tak nak korang kena kejar polis lagi. Faham?